Alumni Smea. SMK, udah lulus. Enggak kuliah. Luar biasa. Namanya ini. Namanya oh iya. Oke, langsung aja tepuk tangannya beri buat Zidan. Pergi ke pasar membeli tahu. Terus dilakukan. Kalian bilang cakep, ya? Uang. Pergi ke pasar membeli tahu. Mantap. Membeli tahu di pasar pagi. Asal kalian boleh tahu, kakak lebih seribu nanti. Pertama teman-temannya terima kasih untuk Elite Hotel. Tepuk tangan untuk Elite Hotel yang telah menyediakan aula untuk kami. Perkenalkan, nama aku di Zidan. Zinedine Zidan, bisa dipanggil Zidan ya. Aku ini adalah anak yang ada keluarga berada di garis kemiskinan. Tapi teman-teman, walaupun kami miskin, setiap hari kami makan ayam. Mie ayam bawang. Tak, dan walaupun gak miskin juga teman-teman, menu malam itu setiap hari beda-beda. Senin teri sambal, Selasa teri tempe, Rabu teri kacang, Kamis kami makan terigu. Selanjutnya tuh kami cuma makan terima kasih. Dapat makan pun terima kasih teman-teman. Tapi itu dulu. Sebelum mama aku tahu online shop. Online shop biasa. Semenjak mama aku tahu online shop, alhamdulillah keluarga kami umroh. Umroh pasti online. Teman-teman, aku ini baru tamat dari SMA ya, baru tamat. Selama 12 tahun sekolah, aku dapat menyimpulkan hanya ada 3 tipe manusia di dunia ini. Yang pertama, pintar. Kedua, bodoh. Ketiga, pembodohan. Cara menyatakan kamu tiga ini mudah aja gitu. Misalnya pas ujian, orang pintar dikasih soal, ya uang dia jawab. Itu orang pintar. Kalau orang bodoh, dia kasih soal, dia lihat, dia berdoa supaya pintar menyontekkan ke dia. Kalau orang berdoa ini, mantap lagi teman-teman. Dia pas ujian nih dikasih soal, dia coblos. Itu pertama. Yang kedua itu kalau pas lambat. Orang pintar nih kalau lambat dia malu. Mau masuk sekolah dia malu, takut nggak marahin guru kan. Itu kalau pintar. Kalau orang bodoh, dia selalu aja. Lantak lah situ, masuk aja nanti. Itu orang bodoh dong. Weh, dia mana kau? Apa kau? Melawan kau? Kutandain kau ya. Itu masih orang butuh. Kalau orang kebutuhan nih mantap. Dia masuk sekolah tuh peragaan dan peragaan. Dia pergi sekolah tuh kayak lemah lesu. Ditanya guru, kok kamu lesu? Dia diam. Kamu sakit ya? Emang mengapa kamu semalam? Anu bu, saya semalam debus. Makan bening, besi panas, keripik pedas, jus rasa jauh peras.
itu aku balik kampung. Kampung aku tuh di Manda, di Bekawan. Di Bekawan tuh nama dusunnya aneh-aneh gitu. Ada namanya dusun percintaan. Iya. Ada namanya dusun perkawinan, dusun perceraian. Karena semua berharus dari Bekawan. Itu kabupaten itu harus masuk lagi 4 jam ke dalam. Itu menggunakan pompom, namanya Sungai Sabar. Sabar aku 4 jam di pompomnya. Tapi sabar aku terbayarkan, teman-teman. Karena aku satu pompom sama cewek cantik. Kalau laki-laki itu, kalau ada cewek cantik, misalnya kayak naik mobil aja gitu kan. Itu tuh cool. Buka minum tuh kan pakai tangan satu. Dia minum. Tuh minumnya harus berbunyi. Itu saking tingginya bunyi, kan jatuhnya sangkut. Sangkut di sini. Tapi iya memang. Saking nyamannya juga kalau satu pompong satu mobil sama cek cantik doang, yuk nyaman gitu. Saking nyamannya, pompong sampai itu nambah sejam. Tapi sampai kandungan ke kampung itu Sungai Sabar. Di kampung itu Sungai Sabar itu mayoritas orang Bugis. Aku orang Bugis loh, teman-teman. Sini ada orang Bugis? Ya. Tak ada orang Bugis sini? Di kampung aku orang Bugis loh. Tapi aku ini karena aku orang Bugis, tapi aku gak bisa ngerti bahasa Bugis. Jadi orang sana tuh disesuaikan sama aku. Dia tuh orang Bugis, pakai bahasa Indonesia, tapi logat Bugisnya tuh masih ada. Medok, Bugis medok lah ya. Kayak ini, hei jidang. Mengapa kan makan? Makan dulu. Sini ya, terima kasih, nama saya Jidang.